dressing itu alam. Jadi makanan yang berasal dari tiga alam. Alam darat diwakili oleh babi, alam udara diwakili oleh daging ayam, alam air diwakili oleh bandeng. Dia tidak tahu siapa orang tuanya.
setelah sekian puluh tahun tidak pernah kembali ke desanya, dia hanya tahu yang membesarkan dan memelihara adalah biksu-biksu di Wihara. Sehingga raja ini menyampaikan kepada seluruh rakyatnya untuk membersihkan makam atau kubur dari keluarga masing-masing. Kemudian setelah makam ini dibersihkan, disembayangi, dipasangi kertas teks, sehingga nanti setelah dalam batas waktu yang ditentukan, makam-makam yang tidak ditandai dengan kertas teks berarti makam yang tidak ada orang tuanya. Kemudian baru raja ini menyembayangi makam-makam yang tidak ada kertas teksnya. Nah, ini menjadi tradisi tahunan yang kita jalani sampai sekarang. Kalau di tanah Jawa ini ada tradisi yang menjelang hari raya Idul Fitri yang disebut dengan Sadrana. Ini pun sebetulnya arti dan maknanya hampir sama dengan Cengbeng. Cuman kalau di tradisi Tionghoa, sembahyang Cengbeng setelah makam dibersihkan, kemudian di sembahyangi dengan sekedarnya, ditaburi bunga, setelah selesai sembahyang ke tempat-tempat makam leluhur, baru mengadakan sembahyangan dengan membuka meja sesaji di rumah, biasanya seperti itu. Sambil berjalannya waktu, di masing-masing kota tradisi beda-beda. Kalau di kota-kota lain, kecuali di Puntek Biobanyu masuk ini, sembahyangan Cengbeng biasanya dilakukan di gong, di area gong. Cuman di Kelenteng Puntek Biobanyu mas, sembahyangan Cengbeng diadakan di halaman depan Kelenteng Puntek Biobanyu. Seperti kita ketahui bersama bahwa sembahyangan Cengbeng yang ada di Kelenteng Puntek Biobanyu mas ini sudah mengalami akulturasi budaya dengan budaya Kejawen. Nanti kita lihat bersama di sana bahwa di pojok sebelah utara depan meja di kopling, pojok sebelah utara di sana ada meja sesaji untuk para leluhur Kejawen. Di sana ada jajanan pasar, kemudian tempat pembakaran minyak. Kemudian kita lihat lagi di bawah meja di kopling, di sana itu ada pohon padi untuk dari akar sampai buah, kemudian daun beringin, kemudian ada kayu bakar di sana, ada oman, kemudian kendi yang diisi air dari sungai Serayu, itu kain oman berwarna putih. Kemudian kalau kita lihat lagi di luar pagar pintu gerbang itu, di sana ada meja sesaji juga yang ada tempat untuk biolo lupa. Itu adalah meja untuk menghormatkan kepada dewa penjaga neraka. Jadi setelah kita sembahyang di meja yang paling depan pagi-pagi jam 8 untuk mohon izin kepada dewa penjaga neraka, yaitu Komodo Pucang Busa atau Siti Jalba, kita akan membuka meja ping-ping dan menyiapkan sajian untuk para leluhur. Semoga Siti Garba atau Pancor Kecang Wambusa mengizinkan para roh leluhur bisa turun dari alam bakar ke dunia untuk menikmati sajian di meja ping-ping. Setelah selesai sembahyang itu, maka menaikkan bendera hitam. Nah, bendera hitam kalau di lenteng-lenteng lain itu hanya menggunakan tongkat bambu atau bambu panjang. Kalau kita menggunakan batang bambu yang masih ada daunnya untuk penghormatan kepada Kongco Kincang Wambusa atau Siti Garba. Kemudian nanti setelah sembahyangan ini selesai, kita pun akan mengadakan pengiriman peralatan para leluhur di alam baka, yaitu berupa koper, baju dari kertas, kemudian uang-uang akhirat untuk para leluhur, dan juga rumah komplitan
para leluhur. Nah, untuk pengiriman koper maupun rumah para leluhur di sini nanti ada surat jalan yang akan kita siapkan, kemudian baik rumah maupun koper ditempeli foto dari almarhum. Tujuannya adalah biar nanti setelah sampai di alam bapak tidak ketuker dengan yang lain karena ada fotonya. Itu seperti itu. Jadi setelah tadi kita melakukan sembahyang sekitar jam 11, tengah 12 selesai, maka kita menunggu jam untuk mulai bisa mengirimkan rumah leluhur dan koper nanti sekitar jam 1:30 siang, sambil kita menunggu meja sesaji sudah boleh ditutup. Artinya rumah ini dikirimkan ke alam bapa.